السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, ma'asal muslimin, hadirin salat subuh berjamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya yaitu dengan salat berjamaah di dalam salah satu masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Wa rahimani wa Setiap kita pasti menginginkan barokah, menginginkan untuk diberkahi usia kita, harta kita, anak dan keturunan kita, dan keluarga kita semuanya. Namun tahukah kita apa itu barokah dan bagaimana cara untuk kita menggapainya agar kita tidak salah langkah yang sangat fatal akibatnya. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al barokah kata pak ulama maknanya adalah ziyadatul khair. Tambahan kebaikan. Kalau mungkin kita contohkan ada dua orang dia punya uang yang sama nominalnya 100.000, ribu, 100.000. Ribu. Yang satu sangat manfaat uangnya, bisa beli ini, beli itu, bermanfaat sekali. Namun yang satu sama nominalnya 100.000, namun habis tidak ada bekasnya sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang satu Allah barokahi meskipun nominalnya 100 ribu namun bisa bermanfaat. Ini namanya ziyadatul khair, tambahan kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ini yang dikatakan dengan barokah. Jadi kalau kita mendengar istilah barokah maknanya adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Kemudian yang harus kita yakini semua kebaikan di tangan Allah. Semua kebaikan milik Allah itu adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini barokah milik Allah dan darinya lah kita mengharapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillāhumma mālikal mulki tūtil mulka man tashā wa tanzilul mulka mimman tashā wa tu'izzu man tashā wa tudhillu man tashā biyadikal khair innaka 'alā kulli syai'in Ya Allah, Malik al kirajanya diraja. Engkau yang berikan kekuasaan kepada orang yang ke engkau kehendaki. Engkau yang mencabut kekuasaan dari orang yang ke engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan orang yang engkau kehendaki. Dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Biar dikalkhir. Di tangan mula segala bentuk kebaikan. Di antaranya al-barakah. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di tangan wali, bukan di tangan kiai, bukan malaikat atau nabi. Barakah Allah yang memiliki, Allah yang memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan itu pula yang pernah Allah sampaikan lewat kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, Waja'alani mubarakan Dan dialah Allah yang menjadikan diriku mubarakah diberkahi di mana saja aku berada. Dan ini yang selainnya untuk kita mohon kepada Allah. Allahumma ja'alni mubarakan aina Ya Allah berikan Jadikanlah aku orang yang membarok Yang diberkahi Yang selalu mendatangkan kebaikan Yang selalu bermanfaat bagi manusia Yang mana Rasul mengatakan Anfa'un nas khairun nas anfa'un Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini yang harus kita yakini bahwasanya barokah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau tidak boleh kita meyakini bahwasanya selain Allah memiliki barokah yang mereka memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki barokah. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dari situ pula Allah pun telah menurunkan barokah darinya kepada yang dia kehendaki. Di antaranya Allah menurunkan barokah kepada beberapa tempat yang ada di atas muka bumi ini. Seperti yang Allah firmankan tentang Al-Masjid Al-Aqsa, negeri Syam. Allah berfirman, Subhanalladzi asra lailan min minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hamba hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjid Al Haram ke Masjid Al Aqsa di Palestina yang kami barokahi sekelilingnya. Ini diantara kata para ulama tempat-tempat yang Allah barokahi diantaranya Palestina dan sekelilingnya yaitu negeri negeri Asyam. Kata Rasulullah SAW, idafasa khairafikum Apabila penduduk negeri Syam telah hancur, telah rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian semuanya. Ini di antara utama negeri Syam. Palestina, Yordania, Suriah dan Lebanon. Ini semuanya Allah barokahi. Tempat-tempat yang banyak para ambiak turun di dalamnya. Ini sekali lagi, kita harus yakini negeri Syam termasuk negeri yang diparokahi. Indonesia belum ada. Dan dalilnya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa saya tidak bisa kita menentukan menfonis tempat ibarat atau tidak kecuali bidjali. Ya. Kecuali dengan dengan adjalin. Demikian pula tentunya masjid haram eh, dengan mekanya ini eh, tempat-tempat yang mubarakah. Dari mana kita tahu? Dari dalil dalil ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan eh, tenang tentang masjid Al-Nabawi misalnya fi masjid hadza ta'dilu salatin fi haram. Salat di masjidku itu seribu kali lipat dibandingkan semua masjid kecuali masjid Al-Haram. Rasul juga mengatakan tentang kota Madinah Al-Madinatu lahum ya Kota Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Maka Rasul SAW mengatakan manista toa an yamuta fil Madinah, biha fa ini syafiun lahu Rasul mengatakan barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah, matilah dia di kota Madinah karena aku akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. mana kota Madinah. Namun bukan maknanya bunuh diri kota Madinah tidak. Yang sanggup tinggal di sana sampai meninggal dunia itu adalah tempat yang mubarakah, insyaallah Orang tersebut mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, jangan tempat yang Allah berkahi, yaitu di antaranya rumah-rumahnya, mesin-mesin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, Rasul mengatakan, "Ahabbul bukailallah sebaik-baik atau tempat yang paling Allah cintai adalah al-Masjid.' Ini adalah tempat-tempat yang Allah yang Allah barokahi, yang Allah berikan banyak kebaikan di dalamnya. Demikian pula dengan waktu. Hari Jumat misalnya waktu yang mubarakah. Yang mana Rasul mengatakan ada satu waktu yang dalam hari Jumat itu yang tidaklah seorang muslim minta kepada Allah kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Menurut ulama yang rajih yaitu sebelum maghrib waktu mustajab untuk doa pada hari hari Jumat. Intinya kita harus wajib meyakini Allah yang memiliki barokah, Allah yang memberikan kepada siapa yang dia dan Allah telah menjelaskan di dalam nas-nas yang sahih baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih tentang beberapa tempat, beberapa hal yang Allah barokahi. Di antaranya tentunya Nabi kita Muhammad SAW Allah barokahi semuanya. Zahiran wa batinah. Secara dohir Rasul SAW diberkahi Jasad beliau Oleh karena itulah para sahabat dahulu Berlomba-lomba Untuk mendapatkan barokah Dari bekasnya Rasul SAW Ludahnya Rasul SAW Keringatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Namun ini hanya khusus bagi rasul Sallallahu Apa dasarnya? Karena setelah meninggalnya Rasul tidak ada seorang sahabat pun tabarruk dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau manusia terbaik setelah Rasul SAW. Namun tidak ada sahabat yang tabarruk dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini sekali lagi makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah berkahi yang Allah turunkan barokah kepadanya. Nah, asal muslimin rahimani wa Setelah kita tahu hal-hal yang diberkahi tersebut dan tentang apa mana barokah dan siapa yang memiliki barokah tersebut, wajib untuk kita mengetahui bagaimana cara kita menggapai barokah tersebut. Sebetulnya hal ini tidak jauh berbeda dengan masalah ibadah. Ya, tabarruk mencari kebaikan, kita beribadah mencari kebaikan. Maka sama dengan syarat diterimanya ibadah harus ikhlas wal wal ikibah. Tidak bisa kita eta barok seenaknya. Kita tahu masjid ini barokah. Bagaimana caranya? E, tidur di masjid. Ini ada barokahnya kalau kita hanya tidur di di masjid. Atau naudzubillah min dalik. Ya, e, mengusap-usap dinding-dinding masjid dengan alasan masjid kan barokah. Kita cari barokah di sini. Ini tidak benar. Sama dengan ibadah Semuanya berdalil, semuanya dengan ittiba. Semuanya harus merujuk kepada ad-dalil Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ya. pertama, asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita mau hidup kita dibarokahi, keluarga kita dibarokahi, maka atau negeri kita dibarokahi, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf walau anna amanu wa taqaw, minas wal ardi seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah kami akan bukakan barokah dari langit dan dan bumi ini adalah jalan yang utama dan yang pertama harus ditempuh dalam kita meraih barokah Allah Subhanahu wa taala yaitu al iman Walau anna qura aman wa taqwa. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tentunya iman yang sebenarnya. Tentunya mengimani enam rukun iman. Yang tercantum dalam hadis Jibril. untuk minabillah. Iman kepada Allah. Dengan mentauhidkannya. Uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Mengimani malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul rusulnya hari akhir. Dan takdir Allah ta'ala Betul-betul menancapkan iman tersebut di dalam di dalam hatinya. Demikian pula tidak cukup hanya dengan al iman keyakinan, namun harus ada konsekuensinya, yaitu watakau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun juga dengan takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang ya sebagaimana didefinisikan oleh seorang ulama tabiin, Talak bin Habib rahimallahu Taala, beliau mengatakan at takwa antak atillah ala tarjusawaballah, Yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas jalil. ittiba mengikuti sunnah Rasul SAW Tarju Allah Mengharapkan pahala dari Allah Ikhlas Tidak Menginginkan pujian dari manusia Kemudian Wa antatruka ma'asyat Allah Engkau meninggalkan ma'asyat kepada Allah Di atas cahaya dari Allah Di atas jalil Takhafu iqab Allah Dalam rangka Takut adab Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kau muslimin Kalau manusia Mereka mengamalkan firman Allah ini hidup mereka akan dibarokahi. Pasti, eh penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, namun sampai kepada akhirat kelak. Bahkan rumah tangga yang mereka bangun di atas iman dan takwa itu terus akan langgeng sampai di surga kelak. Allah mengatakan jannatu ajanin yadkhulunaha abai wa wa Surga Aden. Orang-orang yang beriman akan memasukinya bersama dengan orang-orang yang soleh, yang bertakwa dari ayah-ayah mereka, dari istri-istri mereka, dan dari anak keturunan mereka. Ini keluarga yang dibarokahi, keluarga yang dibangun di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokah. Karena apa? Mengamalkan firman Allah, walau annaum, walau an al aman wa taqaw. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatan alaih barokah timnas samai wal a. Kami bukakan barokah dari dari langit dan bumi. Maka kalau kita perhatikan, ya, mengapa negeri kita yang penuh dengan kekayaan alamnya, yang insya Allah semua yang ada di dunia ada di Indonesia, ya. tambang semuanya ada di negeri kita ini. Mungkin tidak ada duanya di, di dunia, ya. negeri yang, ya, masya Allah, ya, kekayaan alamnya melimpah ruah. Namun kenapa masih banyak kefakiran? Kenapa masih banyak kemiskinan? di antaranya tadi. Walau anna al-qur'an barokah tidak dibukakan karena mereka banyak yang tidak beriman, tidak ya, eh kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan merajalela, kebid'ahan di mana-mana, kemaksiatan bergentayangan, maka bagaimana Allah akan menurunkan barokah? Kalaupun nominalnya besar, ya. Namun kalau bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin Allah bukakan barokah tersebut. Mungkin Allah bukakan pintu-pintu dunia namun tidak ada barokahnya. Dan itulah yang dinamakan dengan istidraj. Allah mengatakan, "Falamma nasu hatta Ketika mereka telah lalai, telah lupa dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari tauhid dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kami bukakan semua pintu dunia ini mendapatkan harta mendapatkan jabatan mendapatkan segala galanya namun apa kata Allah Subhanahu wa taala namun ketika mereka sudah sampai puncak kesenangan mereka di dunia ini akhadnahum baghtata kami hancurkan kami adab dia dengan apa tiba-tiba dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala beda dengan tadi kalau beriman bertakwa dibukakan barokah. Kalau ini tidak dibukakan dunia, namun tidak semua dunia apa bisa membahagiakan manusia. Berapa banyak orang kaya mati bunuh diri stres karena memikirkan hartanya tidak dibarokahi. Berapa banyak orang yang ya mendapatkan jabatan akhirnya apa di penjara karena korupsi. Tidak barokah jabatannya. Maka sekali lagi masalah muslimin yang kita inginkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dalam diri kita, Barokah dalam usia kita, harta kita, keluarga kita Agar kita bisa meraih betul-betul eh, Kebahagiaan yang yang hakiki Karena memang as ada fil qalb Karena kebahagiaan ada di dalam hati kita Tidak bisa dibeli dengan harta Tidak bisa dibeli kebahagiaan tersebut dengan kedudukan Namun bisa kita beli dengan Walau anna, al wa taqaw Dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi nah, poin pertama untuk menggapai barokah dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan lain kecuali iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, iman yang betul-betul di atas tauhid yang benar, takwa diadasari oleh ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua dalam menggapai al barokah ini lawan dari yang pertama yaitu meninggalkan berbagai macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kalau harta kita mau barokah hindari hal-hal yang haram. Cari harta yang halal, cari pekerjaan yang halal agar harta kita dibarokahi. Allah berfirman, "Yamhaqullah riba wa yurbis sadaqah." Allah menghapus barokah dari harta riba. Hartanya orang-orang rentenir Eh, yang suka makan bunga bank Ini semuanya hartanya apa? Dihanguskan oleh Subhanahu wa ta'ala barokahnya Mungkin kelihatannya banyak hartanya Masya Allah mengutangkan orang satu juta Satu minggu harus dibayar Satu juta setengah misalnya Kalau 10 orang sudah berapa? Eh, keuntungan daripada Menghutangi orang tersebut Ini adalah rentenir Ini adalah apa? riba yang mana Rasulullah SAW dikatakan oleh para sahabat la ana Rasulullah akil riba wa mukilahu wa katibai wa syahidai wa Rasul melaknat orang yang makan riba yang berikan makan orang riba dua orang saksinya dan yang mencatat saksi atau transaksi riba, riba tersebut ini adalah orang terlaknat yang tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena apa melanggar pinta Allah, memaksiati Allah dengan mendolimi hamba-hambanya, memakan harta riba. Allah mengatakan yang hak Allah riba, yang hak riba. Allah menghapus barokah dari harta riba, Namun Allah mengembangbiakan harta sedekah, karena orang itu taat kepada Allah, melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus kita yakini, ya ada barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seperti kelompok al-mu'tazilah. Ya, kelompok mutazila kelompok ya penuhan akal mereka mengatakan ya kalau satu juta satu juta tidak ada istilah barokah barokah ini tidak ada naudzubillah min dali. kita yakini barokah itu ada namun dari Allah subhanahu wa taala dan digapai dengan cara yang yang syar'i contoh kalau masalah riba tadi dengan harta yang halal eh seperti yang kita contohkan tadi nominalnya sama dua orang yang satu dengan jual beli ya yang halal yang satu dengan cara riba mungkin dia untungnya sama-sama satu -sama juta, namun yang riba ini tidak banyak manfaatnya, bahkan banyak mau ya mungkin dipakai anaknya untuk beli, ya mungkin sepeda motor, tambah sepeda motor mungkin, namun dia kecelakaan, mau dibilang dalik atau nanti dicuri sehingga dia stres, hartanya apa tidak, tidak barok, namun yang ini karena hasil jual beli dengan keringat yang bercucuran, eh mulai pagi buka berdagang sampai sore mungkin, kemudian apa mendapatkan hart satu juta? maka insya Allah lebih bermanfaat untuk anaknya bisa menyekolahkan sampai berhasil, eh, mendidik keluarganya berhasil dan seterusnya. Ini adalah harta yang barokah. Berapa banyak orang seperti itu? Dan itu insya Allah sekeliling kita kita lihat berapa banyak orang yang eh hartanya dari yang haram keluarganya berantakan. Namun yang ini miskin, namun insya Allah sukses anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya ada barokah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya kalau orang itu betul-betul mengikuti jejak ya Ar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian pula usia kita. Kalau kita mau usia kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usia itu kita sama, ya. Artinya sehari kita punya waktu 24 jam. Apakah ada di sini yang punya waktu 30 jam? Nah, semuanya sama. Namun barokah itu yang membedakannya. Yang satu masya Allah Ya, bisa mungkin tiap pagi membaca Al-Quran bahkan mungkin menghafalkannya mungkin ditambah dengan menghafal hadis eh bisa melaksanakan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala membantu orang lain yang satu tidur kerjaannya cuma tidur aja kerjaannya cuma apa makan minum eh mungkin kalau akhir salat masuk ke masjid setelah itu makan tidur lagi manfaatnya sangat kurang namun inilah barokah makanya ya wajib untuk kita betul-betul melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah agar usia kita dibarokai Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menjadi pemerang atas kita. Karena Rasul mengatakan la tazulu Tidak akan bergeser telapak Bani Adam dari sisi Allah pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat di antaranya an umri afna. tentang usianya. Untuk apa dia gunakan? Ini akan ditanyakan. Apakah usianya dibarokahi atau tidak? usianya betul-betul barokah atau tidak ini akan diminta tahu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Eh makanya Nabi Isa saja mengatakan wa ja'alani mubarokan enama kuntu. Dia menjadikan aku mubarokah diberkahi. Setiap langkahku diberkahi, aktivitasku diberkahi penuh dengan kebaikan. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai usia kita tidak diberkahi sehingga tidak banyak manfaatnya sehingga menjadi bumerang naudzubillah min dalik pada hari kiamat kelak. Kemudian juga Rasul SAW pernah mengingatkan bagi para pedagang, ya eh, Rasul mengatakan munafik atau lisil ah. bahwa saya sumpah, ya eh, dusta ketika berdagang itu memang melariskan dagangan. Namun kata Rasul mumhik atau lil barokah menghapus barokah. Dan ini udah bilang sangat amat banyak. Kulaannya belinya dia, ya eh, mungkin 100.000 ribu. Namun dia bersumpah demi Allah saya beli eh barang ini 200 ribu atau 150 ribu. Eh mungkin pembelinya sangat percaya karena dia bersumpah demi Allah. Apalagi pakai kopi putih Pak Haji sumpah. Ini pasti benar dibeli dengan harga 300 ribu. Betul nominalnya Masya Allah. Eh untungnya 200 ribu. Namun yakini tidak barokah Rasul yang mengatakan. Mumhikatulil barokah. Sumpah palsu, eh sumpah dusta ketika berdagang itu menghapus barokah dari Ya, eh, mungkin setelah dapat ya untung itu langsung kobongan kebakaran misalnya ya, tidak menutup kemungkinan atau tadi ya dibelikan oleh anaknya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan memodoratkan ya, Nah, udah min sampai terjadi eh ya, sebagian rentanir anaknya jadi ya narkoba menjadi bandar narkoba ya, itu kehidupannya hancur berantakan nah kemudian yang ketiga di cara menggapai barokah yaitu dengan kalau kita bekerja mencari nafkah itu mulai dari eh, pagi hari mungkin buka toko pagi hari itu termasuk yang eh disunah kalau Rasulullah Sallam Rasul mengatakan burika umat umatku ini diberkahi pada pagi harinya eh pagi hari bukan untuk tidur ya pagi hari untuk beraktivitas yang bermanfaat cari harta maisha atau mungkin ya halal yang bermanfaat Ya apalagi dengan kita mengaji insya Allah lebih banyak apa lebih banyak barokahnya, ya, lebih masuk karena lagi fresh, ya dan seterusnya. Rasul mengatakan Buri ka fibu, fibu umatku diberkahi pada waktu apa pagi hari harinya. Bahkan Rasul s.a.w. menggambarkan tentang seekor burung yang sedang apa mencari makan. Kapan? Apakah tidur dulu? Tidak. Rasul mengatakan lau tawakal tum alolai hakotawakulihi la kama teroh Seandainya khimasan wa kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, maka sungguh Allah akan Berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Apa yang dilakukan oleh seekor burung? Yardu khimasan. Pagi hari ya, sudah apa? Pergi cari cari makan. Dalam keadaan lapar. Sore harinya sudah apa? Sudah kenyang. Ini gambaran dari Rasulullah. Inilah selain yang dilakukan oleh umatnya. Eh tidak malas malasan ketika pagi hari, giat pagi hari. Karena itu waktu-waktu yang apa? Dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh jangan pada subuh kemudian tidur. Ini menghilangkan barokah dalam diri kita. Waktu kita terbuang, eh kemudian juga aktivitas kita eh tidak banyak bermanfaat. Berapa banyak orang yang bangun eh ketika pagi hari tersebut eh sudah tidak lagi fresh, sudah tidak lagi malah apa? ketagihan untuk apa? malas-malasan. Maka sekali lagi, pagi hari seorang muslim harus giat untuk beraktivitas entah dalam urusan agama atau dalam urusan dunia yang bermanfaat baginya. Ihris alamain faqa wasain billah. Berusahalah menggapai manfaat ya di dunia maupun di akhirat dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan, ya Allah baik ummati fi bukuri. Ya Allah, berkahilah umatku pada pada pagi hari. Kalau kita pagi hari beraktivitas untuk yang bermanfaat yang tidak menyelisih syariat maka insya Allah akan mendapatkan doa daripada Rasulullah Rasul saya eh, semoga waktu kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang keempat di antara cara menggapai al barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena memang barokah dari Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara doa untuk orang yang menikah bah, Barakallahu laka Barakalaika wajama bainakuma fi khair Dimintai Eh Allah SWT Untuk memberkahi saudara kita yang telah Menikah agar pernikahannya dibarokai Agar langgeng Agar rumah tangganya betul-betul mendapatkan Banyak kebaikan Ini sekali lagi eh, kita ucapkan dengan eh, Kita jiwa kita doakan Semoga keluarganya mendapatkan keluarga yang Sakinah mawadda warahmah Kita minta kepada Allah SWT Demikian pula untuk diri kita Rasul mengajarkan doa Allahumma barik lana fi asma'ina wa abasarina wa azwajina wa zuriyatina Ya Allah barokahi pendengaran kami agar kita tidak mendengar kecuali kebaikan tidak mendengar kecuali al-haq ya. demikian pula dengan penglihatan kita ya, apalagi pada zaman seperti ini ya harus jujur kita susah untuk apa ya menundukkan pandangan melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala ya mu'minina yaghuddu min abasari fitnah di mana-mana fitnah tunisa ya dan itu yang telah di kabar kepada Rasul SAW Rasul mengatakan itu dunia wa nisa takulah akan kepada urusan dunia kepada fitnah dunia dan juga fitnah apa itu maka kita mohon kepada Allah agar ya, penglihatan kita dibarokahi. Ya, dengan tidak melihat kepada yang yang haram kemudian juga Rasul mengatakan ya wa azwajinya berkahilah ya istri kami keluarga kami dan keturunan keturunan kami. Karena berapa banyak mungkin masya Allah orang tuanya rajin mengaji, namun karena anaknya tidak pernah didoakan, istrinya tidak pernah didoakan, maka durhaka kepada sang suami tersebut. Oleh karena itulah dalam Islam, ku anfus wa jagalah diri kalian dan anak keturunan kalian. Jangan kita mengaji sendiri keluarga kita kita biarkan. Nanti akan menjadi merang bagi kita di dunia maupun di akhirat. Maka diantaranya apa? Selain kita mengajak untuk mengaji, kita ajarkan agama yang hak, kita juga apa? Doakan mereka. Allahumma barik lana fi asma'ina wa abasarina wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berkahilah pendengaran kami, penglihatan kami, ya, istri-istri kami dan anak keturunan kami. Kalau doa tersebut dikabulkan, masya Allah, ya akan merasakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Keluarganya bahagia, keluarganya Eh, di atas iman dan taqwa anak yang menjadi anak yang saleh yang menar, menjadi amal eh, menjadi salah satu pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat kelak itu diantaranya apa dengan doa orang tua eh, maka sekali lagi jangan pernah kita bakhil dengan mendoakan keluarga kita diantaranya agar Allah memberkahi mereka sekali lagi doanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Allahumma baik lana fi asma'ina wa absarina wa zuriyatina wa zurriyatina wa zuriyatina ini ikhwan fillah wa rahimani wa rahimakumullah di antara kiat-kiat untuk kita meraih barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang terakhir, poin yang terakhir yang ingin kita sampaikan yaitu tentang bahaya orang yang salah menggapai barokah. Dan ini sangat amat banyak. Bukan hanya sampai ke dalam derajat bid'ah namun sampai kepada derajat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah mendapatkan barokah, namun mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat midi seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Waqid Al-Laitsi rahim mengatakan, "Kunna nakhruju ma'a Rasulullah SAW minal Hunain." Dahulu kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW dari Hunain. Wanahnu bil kufri dan kami dahulu masih baru masuk Islam, baru keluar dari kekufuran dari kesyirikan. Walil musyrikin nasidratun kaum musyrikin mereka itu punya ya pohon bidara. Ya mereka iktikaf di sekelilingnya, duduk di sekelilingnya untuk ngalap berkah. Wayanutu nabi asliya tahu mereka menggantungkan senjata senjata mereka di pohon bidara tersebut agar apa sakti pedang-pedang eh, mereka tersebut kemudian eh, Abu Wakil al Alaihi mengatakan kemudian kami pun melewati sebuah pohon bidara yang lain kemudian kami mengatakan kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah lana data watin laum ya Rasulullah buatkan untuk kami pohon bidara yang keramat eh ya. yang kami apa akan menggantungkan senjata-senjata kami di atasnya sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin jahiliyah. Maka apa kata Rasulullah Allahu Akbar, Allah Maha Besar sebagai bentuk pengingkaran kepada mereka. Ini masalah besar, masalah tauhid, masalah akidah. Inna hasunan kultu. Ini adalah ya perbuatan orang-orang sebelum kalian. Kama kolat bani Israel ni Musa sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi eh, oleh bani Israel kepada Nabi Musa. Ijalana Ija'allana ilahan kamalahum aliyah Ya Nabi Musa Buatlah untuk kami sesembahan Sebagaimana orang musyikin punya sesembahan Kemudian Rasul mengatakan Latar kabun nasana namangkana Kalian kaum muslimin Akan mengikuti jejak orang-orang musyikin Yaitu diantaranya apa? Ngalap berkah di tempat-tempat Yang diantaranya tadi pohon Atau mungkin kuburan keramat Atau mungkin tempat-tempat yang yang dikeramatkan Kata para ulama Ya, bahwasanya ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bahayanya ngalah berkah yang bukan pada tempatnya yang salah caranya. Di dalam hal ini ada ya secara global ada dua kesalahan. Kesalahan menentukan itu tempat barokah tanpa dalil. Ini apa? Batil. Eh sebagaimana kita nggak mungkin bisa menentukan ini hari yang mulia. Ini tempat yang mulia kecuali dengan dalil kita mengatakan seperti yang sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu, 10 awal bulan Dzulhijjah adalah waktu-waktu yang apa? Mulia, bahkan paling mulia di semuka bumi ini. Dari mana kita tahu? Jawabnya, Pak? Diajjalin. Kenapa enggak mengatakan hari ini lebih mulia daripada semua hari yang ada? Karena enggak ada dalil. Demikian seterusnya. Ini masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, dia yang memuliakan waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu ala lahul khalq wal amr ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan hak Allah untuk mensyariatkan untuk memuliakan ini adalah apa hak khusus Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh kita untuk apa menentukan ini tempat yang dibarokahi kecuali bidalil ketika kaum musyikin mereka menentukan pohon itu sebagai tempat yang barokah ini tanpa dalil jelas salah kemudian yang kedua yang paling fatal yaitu apa mereka ngalap berkahi tempat tersebut minta barokah di tempat tersebut syirkun ya eh, bila azza wajalla syirik kepada Allah subhanahu wa taala demikian pula ketika kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin menentukan kuburan wali ini kuburan yang barokah ya eh, maka mereka pun apa ngalah berkah di tempat tersebut ini adalah apa ya eh, syirkun bilahi azza wajalla yang pertama salahnya menentukan tempat itu barokah tanpa dalil yang kedua apa tata caranya salah mungkin yang pertama benar menentukan ini benar tempat yang barokah. Contoh misalnya, ya eh, Ka'bah, Hajar Aswad itu tempat yang barokah. Betul. Namun kalau caranya salah, ia tetap salah. Eh, sebagian kaum muslimin ketika tawaf eh di Ka'bah, mereka mengusap semua jin Ka'bah. Ini apa? Di antara tujuan mereka ngalah berkah. Eh bahkan mungkin sebagian Insyaallah eh, insya Allah kita semua tahu, rasa tahun kemarin ya, eh seorang eh haja, ya eh, perempuan yang haji menggunting apa? Kiswa Ka'bah, kainnya penutup Ka'bah. Di antaranya karena untuk mengobati cucunya yang sakit di negeri kita ini. Naudzubillah min dzalik. Eh sampai di penjara nggak dapat barokah, enggak dapat apa? Eh penjara. Karena apa? Salah caranya. Bukan itu cara menggapai barokah ketika orang itu apa? Di sekitar Ka'bah. Demikian pula ketika diajar aswad. Eh kita ingat apa ucapan Al khalifat Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana cara ngalah barokah dari hajar aswad beliau mengatakan ini wallahi alamu annaka hajar la tanfa wa la tadur laula anni raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabilu demi Allah aku tahu engkau ini batu biasa wahai hajar aswad engkau tidak banyak tidak bermanfaat tidak bisa mendatangkan manfaat tidak bisa mendatangkan madarat hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat ini adalah apa ikhlas lillahi taala ini adalah tauhid Eh, ya, Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita at tauhid bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara menggapai barokah dari Hajar Aswad? Ya, ketika kita mencium Hajar Aswad, Bila mengatakan seandainya aku tidak melihat Rasul mencium. aku tidak akan mencium. Kata para ulama, ngalah berkah itu dengan ittiba, bukan dengan ibtida, bukan dengan membuat apa? kebid'ahan. Kita tawaf yang kita cium hanyalah apa? Hajar Aswad itu Itiba itu cara apa ngalah berkah dari Hajar Aswad. Bukan dengan meyakini Hajar Aswad bisa menyembuhkan atau bisa mendatangkan kesembuhan. Eh, namun kita ngalah berkahnya itu dengan ittiba menciumnya karena apa? Karena itiba Rasul bukan karena hajar aswad bisa menyembuhkan, bukan karena hajar aswad bisa apa mendatangkan manfaat atau menghilangkan malu tidak. Namun sekali lagi sebagaimana kita katakan pertama Menggapai barokah dengan iman dan takwa Takwa di antaranya dengan al-ittiba Dengan mikir pula ketika di masjid Bagaimana kita menggapai barokah masjid Allah Subhanahu Wa Taala Dengan ittiba eh, Dengan kita apa? Salat berjamaah di masjid Dengan kita duduk di masjid taklim di masjid Dengan kita apa? Eh, berdikir di masjid ya Namun dengan cara-cara yang Yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam maka dari sinilah kata Pak Ulama, ya haram untuk ngalah berkah di tempat-tempat yang pertama tidak ada dalil tentangnya dan juga kalau caranya salah. Eh ya, seperti di ya, apalagi di musim haji seperti ini berapa banyak kaum muslimin yang ngalah berkah ya tanpa dalil demikian pula apa tanpa ittiba. Pernah suatu saat ketika kita tugas ya jadi penjaga di Masjid Haram ya, ketika itu kita mahasiswa kita mengajukan diri dari penerjemah dan juga sekaligus membantu jemaah haji kita diantara ditugaskan menjaga tempat yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin sebagai tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bisa dibayangkan bagaimana ya iktikotnya orang-orang awam terhadap tempat tersebut pastinya apa mereka berbondong-bondong untuk apa ngalah berkah di sana dan betul ya kita didugaskan di untuk apa memberikan peringatan memberikan nasihat ya bahkan mungkin kalau terpaksa mengusir mereka dengan paksa ya. bahkan yang kita lihat sendiri ada seorang yang eh seolah-olah dia bertapa tidak ya bergerak sama sekali dan wajahnya penuh dengan kegelapan lebih gelap daripada malam yang gelap gulita ya Tiang, ya ketika itu ya, kita ya pegang pundaknya biar dia noleh tidak noleh sama sekali dengan khusyuknya eh menghadap ke tempat tersebut pada itu tempat yang sudah jadikan perpustakaan yang tidak dipakai sudah nggak eh, tahu sekarang sudah dihancurkan atau belum eh, namun itu dulu seperti itu eh dia kayak bertapa gitu eh dengan ya eh, kegelapan malam wajahnya eh tidak berkulit sama sekali namun ya eh, karena dia tidak mau diberitahu tidak mau eh dia halusi terpaksa kita panggil polisi untuk apa eh narik dia dengan terpaksa eh akhirnya dia ditarik Kemudian yang lebih aneh lagi Ada satu orang jamaah haji Yang mungkin usia 50 tahunan Dia mendekat ke dinding ya Agak samping dari tempat tersebut di situ ada paku yang sudah menempel di tembok Dia ambil uh, Apa namanya Kayak tali gitu Kemudian dia ikat di Paku tersebut Waktu itu kita biarkan Apa yang dia perbuat, kita mau tahu Kemudian setelah berapa lama dia ambil Langsung dimasukkan di mulutnya Setelah itu eh, Kita tanya ayo Setelah kita kenalan ya, dengan cara yang halus Kemudian Kita tanya Apa yang diperbuat tadi pak Dia mengatakan saya ini sakit gigi Ini kan tempat barokah Saya mau barokah daripada tempat Kelahiran Rasulullah SAW ya, ini. Yang aneh lagi Ketika dia mengambil tali tersebut Ternyata tali tersebut itu sudah penuh dengan air. Ya, eh, sudah basah dengan air. Padahal tempat itu tidak ada tandon air. Ya, di situ ada AC namun sudah tidak dipakai. Namun di sana banyak burung-burung yang bertebangan. Bisa diperkirakan apa air dari mana air tersebut. <laughs> ya namun itulah ya kaum muslimin eh tempat yang tidak jelas apakah itu betul-betul tempat kalian Rasulullah Kemudian bagaimana cara menggapai barokah di situ? Tidak ada dalilnya, tidak ada keifiyahnya, namun itulah kaum muslimin ya yang sudah apa ya berakar ngalah berkah di semua tempat-tempat yang diperkirakan sebagai tempat yang yang mukodas atau yang dibarokahi intinya sekali lagi menggapai barokah ya dengan kita mengetahui tempat itu barokah dengan ittiba kepada sunnahnya Rasul Rasulullah Alaihi Wasallam adapun ngarap berkah di kuburan kerama di kuburan para wali ini termasuk ke dalam eh kategori ijalana ilahan kamalahum alihah yaitu menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Eh Allah atau Rasul SAW tadi mengatakan perbuatan mereka, eh para sahabat tadi yang baru masuk Islam yang mereka punya udzur, ya eh mereka tidak dikafirkan karena mereka punya udzur. Eh yaitu mereka masih baru masuk Islam ketika mereka ingin ngalap berkah di sebuah pohon keramat, maka Rasul menggambarkan permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israel untuk dibuatkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata ulama, berarti orang yang berkah di kuburan keramat, ya, apalagi minta-minta di kuburan keramat, maka mereka telah menjadikan kuburan keramat tersebut sebagai sesembahan sen Allah alias berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya orang yang berbuat syirik tidak akan mungkin mendapatkan barokah namun lebih lebih uh, namun kebalikannya mendapatkan lana daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan la'anallah man dabaha Allah melaknat orang-orang yang menyembelih yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Wa khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.